Tapi kalau anak-anak sendiri, mereka ketemu secara langsung, jalan bareng gitu? Udah, dari tahun berapa ya, 2000, aku kan kenal 2017, mungkin dari tahun 2018 sudah aku kenalin. Ya. Apa, mereka bilangnya apa? Ya mereka awalnya sih lihat kan dia teman aku, terus lama-lama dia baru ngerti boyfriend, terus lama-lama dia udah ngerti. Best friend. Iya, jadi ya udah mereka udah ngerti, apalagi anak aku kan 14 tahun ya, mau 15 tahun. So she understands. So, umur 14-15 tahun, berarti kan tinggal beberapa tahun lagi sebagai seorang anak dari pasangan orang tua yang berpisah, mereka pada akhirnya bisa... Yeah. Memilih untuk tinggal dengan siapa? Dengan ibunya atau dengan atau bapaknya? Jadi kalau aku jujur, aku nggak mau batasin dia mau tinggal sama siapa. Jadi anak-anak aku mau tinggal sama papanya nggak apa-apa, mau tinggal sama aku nggak apa-apa. Jadi aku nggak mau. Jadi aku welcome aja. Kalau misalnya Brinet mau tinggal sama aku, ya aku welcome. Kalau misalnya dia mau keep staying with his with their daddy, ya nggak apa-apa. Jadi nggak mau maksa. Nama calon suami kamu Ethan Kalmar. Tapi Ethan Kalmar juga tidak masalah kalau pada akhirnya nanti anak-anak kamu ikut dan tinggal bersama. Yeah, he knows Ethan that. Kalmar. Yeah, Ethan Kalmari. Tapi ada perjanjian pranikah nggak sih sama Ethan Kalmar? Harus. Ethan, harus. Okay. Kalau nikah sama foreigner kan harus pakai prenuptial agreement ya, karena aku kan orang Indonesia, jadi supaya aku masih bisa memiliki aset-aset di Indonesia, punya tanah, punya itu atas nama aku. Jadi kalau nggak punya prenup, ya nggak bisa hilang haknya. So Dewi Rezer, karena kita juga tahu ini masyarakat di Kanada sering nonton Pagi-Pagi Ambiar, karena mereka pakai parabola. Tayangan kita kan internasional Pagi-Pagi Ambiar. Keluarga gue di Wai Kanan pada bilang, tiap pagi nobar dia. Eh sebentar, ngedenger gak? Di Wai mana? Wai Kanan? Wai Kanan? Wai Kanda! Eh, tapi bisa di-download. Di-download, di Dia bisa lihat di tayangan di YouTube. So, yes. Keluar mau di Zimbabwe, mau di mana? Ketika Ethan Calm nonton. Yes. Yeah. Yeah. Apa yang mau kamu sampaikan untuk calon suami, suami tercinta? Yeah. Ah, mau aku sampaikan? Yeah. In English. Apa ya? I don't know. Ini aja, Ethan, I love you so much. Oh, gak usah. Apa ya, I love you. Gitu aja paling. I love you. Bener kan? Hi. I love you. Hai, buat calon suamiku, I love you. Eh, ngomong siapa lu? Buat calon suaminya. Ya bener, orang lu berusaha. Iya bener dong, sayang. Aku juga mau balas dendam kalau gitu. Iya, Mar. Aku balas dendam nih. Cemburu ya? Hai. Buat kamu calon istri aku. Rian mau. Hei, kalau ampe beneran nikah ya, gua nyumbang nasi dari ya, beneran.